Kalian pasti tahu, di Indonesia punya dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tapi kenapa sih di Indonesia itu punya dua musim? Kita mengalami musim karena bumi bergerak mengelilingi matahari dengan memiliki lama peredaran adalah 1 tahun. Rotasi bumi itu tidak tegak, tapi miring ke salah satu sisi. Itu sebabnya permukaan bulan bumi bergantian condong ke arah matahari. Pertama bulan utara yang condong, lalu berikutnya bulan selatan. Perubahan kecondongan ke arah matahari inilah yang mengubah musim. Negara Khatulistiwa. Khatulistiwa membagi bumi menjadi bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Cuaca di daerah sekitar Khatulistiwa selalu terasa panas karena matahari bersinar tepat di atas kepala. Negara-negara yang ada di Khatulistiwa disebut negara tropis. Negara-negara tropis seperti Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu hujan dan kemarau. Indonesia berada pada jalur Khatulistiwa yang dominan beriklim tropis yang mempunyai dua musim. Musim hujan terjadi karena dipengaruhi oleh angin barat dari benua Asia yang banyak mengandung uap air. Sedangkan musim kemarau dipengaruhi oleh angin timur yang berembus dari benua Australia yang sedikit mengandung uap air. Itulah sebabnya mengapa Indonesia hanya memiliki dua musim. Kalau di luar lagi panas-panasnya, kita mungkin langsung kebayang gimana serunya kalau turun salju. Tapi sebetulnya, bisa nggak sih salju turun di negara tropis seperti Indonesia? Rupanya, supaya salju bisa turun di suatu wilayah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dan umumnya hanya daerah subtropis dan kutub saja yang bisa memenuhinya. Jadi, hujan salju cuma bisa terbentuk saat uap air di langit sana membeku dan bergabung menjadi kristal salju. Supaya hal ini bisa terjadi, kita butuh udara yang lembab. Buat yang satu ini, Indonesia memang juaranya. Masalahnya, kita juga butuh suhu udara di bawah 0 derajat Celcius. Di Indonesia, mana ada tempat sedingin itu? Tapi jangan salah, faktanya di seluruh dunia ada 3 negara tropis yang punya puncak bersalju. Dan Indonesia sangat beruntung jadi salah satunya. Di pegunungan Jayawijaya ada beberapa puncak yang tertutup lapisan salju. Hanya saja lapisan ini ternyata bukan hasil hujan salju terus-terusan, tapi sisa dari zaman es ribuan tahun lalu. Lapisan es ini bisa terus bertahan karena saking dinginnya suhu di ketinggian Jayawijaya. Tapi suhu itu pun bahkan gak sampai minus derajat. Lalu dengan semakin panasnya suhu global, es Jayawijaya juga makin menyusut dan tanpa adanya hujan salju baru, lapisan es ini bisa saja lenyap tidak lama lagi. Sepertinya kita memang butuh keajaiban biar salju bisa turun di Indonesia. Tapi jangan buru-buru sedih. Meski nggak bisa turun salju, di negara tropis mungkin banget turun hujan es. Fenomena ini bahkan sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Jadi, kalau salju terbentuk dari pembekuan air dalam wujud gas, hujan es tercipta dari pembekuan air dalam bentuk cair. Hujan es sering terjadi saat peralihan musim ketika sekumpulan udara lembab bergerak naik tepat di bawah lapisan udara kering, lalu terkena tiupan angin yang dingin dari wilayah gunung. Akhirnya yang turun jadi bongkahan padat macam es batu dari kulkas kita. Jadi, ada baiknya biar selamat kita nggak joget-joget di bawah derai hujan yang satu ini. Bagaimanapun, salju yang sangat-sangat-sangat kita dambakan mungkin masih bisa turun di Indonesia. Dengan catatan, terjadi kekacauan iklim dan musim seperti akibat jika bulan suatu saat lenyap. Tapi jika ini terjadi, kasihan juga hewan-hewan dan tumbuhan Indonesia yang biasa panas-panasan. Selain itu, bisa gawat juga nasib makanan pokok kita nanti. Jadi, nggak usah cemburu sama salju tetangga, mending kita bangga sama salju sendiri, karena mumpung masih ada.